Untuk konsep acaranya kita untuk yang hari Sabtu stage DJ akan ada lokal-lokal yang lagi untuk DJ-an termasuk juga untuk internasionalnya. Hari keduanya memang kita ada sedikit beda, kita bawa salah satu artis K-pop yang sekarang menjadi DJ dan dia namanya cukup besar. Kalau harga tiket sekarang untuk sel 2 yang sudah jalan kan 430.000. Nanti di sel 3 akan naik lagi, di on the spot pasti juga berbeda. Tapi untuk saat ini sudah bisa diambil di 430.000. Lalu kalau ngambil paket kan 2 hari itu 750.000. Dan akan ada harga spesial tiket di tahun baru ya. Ditunggu aja dari kita, kemudian akan keluarin promo tahun baruan. Kalau masalah dangdut bukannya dilupakan, tapi memang segmennya kita ini berbeda soalnya. Next mungkin kita bikin event yang lebih dangdutan, lebih nasional gitu ya, kita akan bisa bikin gitu. Jadi lebih ke arah segmen kayak tadi cerita kan, dari gimana kami mapping Gen Z-nya berapa persen, milenialnya berapa persen, sampai yang Gen Y-nya berapa persen kita bikin. Cuman kan terus ada middle upper class, middle lower class. Nah itu aja kami melihat ke arah dekorasi itu, bukan genre dangdutnya sendiri tapi marketnya kan agak berbeda. Jadi bisa kebayang nanti kita harus memasarkan ke gimana market dangdut itu, Facebook-nya, Instagram-nya kan beda. Nah itu susah loh, masih gak gampang. Jadi kita melihat itu kalau terlalu melebar nanti kita tidak mampu mengcover semua, jadi lebih ke arah situ sih. Saya sadar kok dangdut bagus, justru saya melihat seperti juga K-pop, mungkin dangdut yang bisa menembus internasional kalau di kelola ataupun diberikan sentuhan-sentuhan internasional, malah menurut saya karena itu khas banget. Tapi mungkin cita rasa internasionalnya yang belum dapat nih. Tapi kalau dapat, saya yakin malah dangdut nanti yang akan membawa nama Indonesia. Saya termasuk yang saya yakin itu. Kalau Mario Jola itu karena memang di satu sisi dia available tanggalnya. Di satu sisi juga dia kan juara apa gitu? Juara Indonesian Idol ya. Idol gitu kan, dan juga masanya banyak termasuk gitu ya. 4 juta juga. 4 juta viewersnya. Dan dia juga banyak ininya, banyak penggemarnya. Paling nggak itu mendatangkan crowd buat kita gitu kan. Jadi masanya dari si Mario Jola bisa membeli tiket gitu aja. Di pre-sale 1 kita udah sold out gitu ya. Nah pre-sale 2 lagi berjalan nih. Sampai nanti 6.000 pokoknya. Mudah-mudahan makanya yang belum beli dapat tiketnya segera beli lah gitu. Ya untuk teman-teman terutama penggemar party ya, jadi kita coba memberikan sebuah sajian yang baru karena dari line up-nya sebetulnya kita sangat bervariasi. Lalu kemudian dari line up-nya juga tidak hanya bule, tapi kita juga dari Korea pun kita ada, jadi benar-benar ini party yang berbeda, jadi akan menjadi hal yang baru lah nanti di scene-scene party yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kalau nggak datang ya menyesal.